Intan sendiri gimana sih kalau melihat pacar sendiri udah berapa lama kok bisa setega itu gimana? Maksudnya gimana? Bisa. Pertemanan. Awalnya pertemanan. Ya, gimana? Pertemanan setega itu ya saya kurang ngerti juga ya, hati orang kan beda-beda. Iya. Orang bisa berubah ya. Karena ini kan saudara Emo ini laki-laki, pacarnya lainnya juga pasti laki-laki. Pastinya ada penyimpangan seksual di situ. Penyimpangan seksual itulah yang bikin kita juga aneh. Ini kenapa orang kayak gini? Makanya jadi berhati-hati juga untuk berteman dengan yang ada penyimpangan seperti itu. Jadi ada trauma sendiri untuk klien saya untuk masalah itu. Tapi sebelumnya pernah ada hubungan nggak sama teman atau sama sahabat doang atau pernah asut-asutan gitu? Sama MW. Nggak pernah ada suka-sukaan. Jadi kita pure teman main aja, teman pure teman main. Deket sih, bener nggak terlalu dekat. Berapa lama deket? Terus saya nggak ada hubungan sama pacar saya untuk beberapa hari. Nah pacar saya ini mencoba mencari mutual di Instagram. Nah ketemulah si akun MW ini, DM-DM-an agar aku sama pacar aku didamaikan kembali. Tapi dengan syarat meminta video callan menunjukkan foto kelamin pacar saya. Itu yang membuat emosi di awal. Kenapa harus memanfaatkan keadaan seperti itu gitu? Jadi si MW ini meminta foto alat kelamin pacar kamu. Video seks. Video seks. Jadi di video call terus minta foto, tunjukin foto kelamin tunjukin kelamin kamu. Baru aku bakalan mau bikin kamu balikan sama si Intan. Iya, dan pacarnya pun klien saya langsung melaporkan karena tidak ada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pacarnya dari klien saya ini. Artinya MW ini perempuan atau laki-laki meminta foto, meminta video call menunjukkan alat kelamin dari pacar saya ini untuk disambungkan. Ada hubungan yang disimpan agak renggang ini. Jadi memanfaatkan keadaan itu. Dan yang paling parahnya lagi dia memukul perempuan. Saudara perempuan MW ini memukul perempuan sampai sebegitu parah. Tolong tunjukkan dulu nih. Nih. Ya, jadi dia dipukul di area kepala. Ini dipegangin oleh teman-teman yang ini nggak tahu nih. Teman-teman yang bisa jadi disinyalir teman-teman dia. Yang satunya lagi. Jadi saat dia dipukuli oleh saudara MW ini, tangan klien saya itu dipegangin. Sama yang lain jadi benar-benar seperti perempuan tidak berdaya gitu pak. Tuh, yang ini masih lebam. Bukti visumnya lengkap di sini. Klien saya ini nggak pernah dimarahi, nggak pernah dikasarin sama orang tuanya dari kecil, bapak ibu. Bayangin, kalau anak kita dikayakinin gimana? Gitu. Dan saya juga memohon pada pihak penegak hukum lainnya agar bisa menahan saudara yang ini karena berbahaya. Bayangkan kalau saudara Emo yang sangat keji memukuli seperti ini datang ke keluarga kita bagaimana? Harus segera diamankan menurut saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.